Di video kali ini, Okta Cahaya Kehidupan akan menjadi seorang yang sangat-sangat nyasar. Di video kali ini kita akan menyaksikan bagaimana kepanikannya di video yang sangat-sangat mantap, luar biasa, top, Marco top, mamen. Let's go lah ke videonya. Jangan lupa klik tombol subscribe buat yang belum subscribe. Buat yang udah subscribe, thank you banyak yang sudah mendukung Okta Cahaya Kehidupan. See you. Malam. Tadi apa yang lewat, Bang? Mana? Yes, karena udah habis semuanya. Thanks for watching this video. Emang kerja kehidupan. Selamat datang lagi di channel Cahaya. Hari ini kita bakalan melakukan permakanan. Ya, itu dia permakanan. Ini adalah sebuah soto yang dimana isinya adalah daging kambing dan juga daging manusia, ya guys ya. Tahu lah, daging manusia emang ada apa? Belum pernah dimakan sih. Bisa banyak nyamuk di sini guys ya. Kayak di hutan buat gua. Oke, di sini kita udah mau siap buka. Siap buka nih. Kocok dulu, Bor. Mantap pokoknya ya. Kocok, kita keluarin buah kanan yang sangat segar, merajalela, yang membuat perut orang-orang menjadi kenyang. Let's go, let's go, let's win, man. Ngomong kok rambut gue jadi kayak ini ya, kayak pemain bola gitu kan. Oh iya, kan memang dulu kita main bola ya guys ya, konten kita itu main bola banyak. Udah pensiun sekarang, udah pensiun, udah bisa beli pulau. Lo kayak Cristiano Ronaldo aja gitu ya. Yes, nyamuk tuh gila. Sampai ngeliatin aja di sini. Untung tuh nyamuk kagak dimakan loh. Oh, mana beli dong? Udah jadi. Nyamuk pokoknya jadi lah, pokoknya jadi ya guys ya. Ada lah gitu. Wah, buset, sampai ditampar muka gua bar. Ini nyamuknya benar-benar ngacau dia. Ya. Orang lagi rekaman. Dia minta disayang tuh nyamuk. Orang tuh kok orang nyamuk tuh kalau misalnya udah tahu dia binatang ya kan, tolong jangan suka mengganggu orang lain lagi video-videoan gitu kan. Ini malah video-video ini malah yang lagi video-videoan digangguin nyamuk, sompret ini apa sih coba, ini apa ya, ini apa nyamuk, mungkin dia mau dipukul guys, mau dipukul guys. Ini ngebuka ginian aja lama banget ya. Guys, bisa guys. Oke, ya kita coba aja, kita tuang dulu nih. Jadi ini piring langganan buat. Enggak, antara dua. Emang enggak ada piring lagi atau memang ini piring langganan beneran. Anyway. Di sini kita akan coba tuangkan saja semuanya. Ini namanya soto kuah bening, cuy. Kok dicium-cium rasanya kayak ada bau-bau ini ya, bau-bau soto gitu kan. Nggak usah ngomong anda, mana dagingnya, katanya daging orang aring ya kan. Ini ada tepinya, aku bukan ya, ini bukan daging dong, perintilan begini mah. Ini namanya apa, enggak upil ini mah, perintilan doang ini beneran nih. Lah kok set madep. Oh, ada nih dagingnya, wadidaw, ada nih ya tuh dagingnya tuh ada. Nyamuk lagi nih, udah tau lagi megangin gitu kan ya. Nyamuknya tahu banget ya kalau kita lagi makan ya. Habisin dulu. Nice. Oke, semuanya kita udah siap mengocok lagi. Udah kayak lagi ngocok undian aja lu, Bor. Mantep pokoknya dapet nih. Masih ada kuman-kumannya nih. Mantep guys pokoknya. Oh, lihat noh. Masih ada kuman-kumannya kan dibilang. Kuman-kuman kita makan karena kita adalah pecinta kuman nomor satu di planet Pluto. Buat
buat yang mau dipilih, dipilih sekarang. Fix makan nasi pakai kuah dan berhasil dia, lu berhasil guys, udah diginiin berhasil kabur, jago dia, top nomor satu di sini, mahal di dia. Maksudnya tuh kita harus kita tuh harus menghargai guys, menghargai kerja keras nyamuk yang dimana dia kalau udah dimatiin dia bisa mati, tapi dia bisa untuk hidup, hidup lebih kuat, lebih tajam pokoknya guys ya. Bahkan saya sering banget ini di tangan, di kaki, di telapak, bahkan sampai di ini ya, sendi ya, itu sampai ke tulang-tulang bor, sakitnya itu digigit nyamuk bodoh. Hah? Ya sudah kasih guys. Tipe cahaya ini apa nih? Bisa ada topel ada di belakang guys. Gila asli. Ruang kerja, meja kerja, meja makan, meja segalanya bodoh. Oke guys, kita tanpa permainan kita langsung aja makan lah ya. Apa dia tadi buang bacot mulu, udah langsung aja makan, let's go. Sumpah, beneran mau jadi psikopat guys. Ini adalah salah satu nyamuk guys. Ini adalah nyamuk yang udah tewas di tangan cahau ya guys ya. Kok bisa tewas dia? Jadi ceritanya nih tadi dia lagi terbang, nggak sengaja ditangkep guys. Nah ini saya lagi mau interogasi dia nih. Kenapa Anda sering banget makan darah orang? Kenapa? Anda ngaku gak? Ngomong ngaku ya. Sayapnya kita tarik aja guys, biar gak bisa terbang lagi ya. Putus, pokoknya fix putus ya guys ya. Tuh udah loyo guys, nyamuknya asli loh. Masuk nih kalau di mata nih repot nih guys, nyamuk nih. Oke guys, nah, sekarang kita akan memutilasi dia menjadi dua. Gila, madep pokoknya guys. Kalau di ada yang lengket-lengket gitu guys ya. Sebelum makan ngurusin nyamuk pur. Channel ini sangat-sangat berguna dan berkembang kali ya, saking berkembangnya sampai tidak ada yang nonton. Berarti Anda sangat-sangat bodoh ya kalau tidak mau menonton channel yang sangat pintar seperti ini guys. Jadi di situ adalah simbiosis mutualisme antara nyamuk dan manusia ya, dimana darah manusia itu bisa dimakan oleh nyamuk dalam waktu sekejap dan nyamuk tidak bisa dimakan oleh manusia. Saya pernah coba ya, banyak kegak enak bor, gak ada rasanya bor, ya rasanya sih kayak tawar gitu ya. Kok yang nyamuk ya darahnya ya, itu udah rasa kayak pahit-pahit gitu ya, kepahitan itu namanya, darah orang kepahitan bor. Oh ya, tanpa berapa kita langsung aja makan lah ya, banyak bacot dari tadi kan, bacot mulu kayak bener aja anda ya. Ini ada tulisan sedikit guys, kutik tuh. Bisa begitulah ya. Oke bor, kita berdoa dulu guys ya, let's go. Min, pokoknya guys, enak pokoknya dijaminnya sih. Langsung enak aja, ya kan, enak. Ya, biasanya emping ya guys, ya. Jadi aku tuh banyak makan empingnya sebenarnya. Wait, siapa? Tenang, tangannya sudah bersih, sudah uji klinis. Ini tenang aja. Jam sih pun tadi habis mutilasi nyamuk, ya. Itu tetap tangan saya ini tetap bersih. Karena apa? Nyamuk itu tidak jilat-jilat. Enggak. Tenang. Tenang, bor. Aman. Ya, aman lah ya. Aman, sentosa, dan juga penuh pengertian. Penuh pengertian nyamuknya. Nyamuknya, bor. Karena nyamuknya belum ngambil darah siapa-siapa, bor. Ada juga nyamuk yang lain. Ini sompret juga, bor. Ada teman-temannya yang lain, guys. Ada ya. Sompret juga, ya. Kayaknya nyamuk teman-temannya yang lain ini pengen ikut kalam bawa bakah juga yang kayak yang tadi. Tapi mantap juga dia kalau bisa di ini ya, di apa? Di ya apa lagi? Hah, jadi error gua. Kalau misalnya dipukulin rame-rame itu nyamuk. Jadi kalau misalnya dia ada satu ruangan, di mana satu ruangan tersebut kita kumpulin nyamuk-nyamuk, kemudian kita pukulin bareng-barengan. Mantap itu kayaknya rasanya. Enak banget ya. Ntar dipukul marah nyamuknya, nggak dipukulin tadi nyakitin gua ya kan. Gua juga jadi bingung nih,
mau gua bunuh apa gimana ini? Tadi lupa kasih cabai guys. Let's go. Sudah dijadi dua. Mantap pokoknya guys. Nani? Hai. Nani? Madep pokoknya guys. Jadi yang penting nih guys ya. Dia tuh harus menjadi dua. Dua menjadi satu. Ya. Nah, itu baru ambil. Jai lagi dia. Kalau dia tuh kalau nggak dipukulin nggak enak gitu nyamuk ya. Nggak enak gitu guys ya. Udahlah. Nyerah juga aku. Kesian juga kalau dipikir-pikir nyamuk ya. Oh no no no. Jadi dia pasangnya begini guys. Set set. Madep pokoknya tuh bisa jadi begini guys. Gimana coba ya? Wih siap. Mantep ini nih, emang cabenya nih. Sedikit meleleh mata menjadi meleleh. Otak menjadi encer. Kepala bisa menjadi rapuh. Kepala rapuh. Bisa ya, tenang aja. Yes, karena kita ngadain beginian kita buang aja. Yes, let's go. Ya kalau nggak doyan ya jangan dipakain makan ya kan, kesian saya nanti guys. Kesian saya. Aduh ini kuping kenapa jadi ini ya. Makan versi orang higienis. Ini bukan higienis. Yes ini di sini kalian masih ada nih guys. Aduh enak banget nih. Ini apa lagi sih, sopel bulu di bawah bor. Yes merah-merah gimana gitu kan. Pokoknya kayak baju kita gini ya, merah-merah ya guys ya. Taruh dulu kalau makan-makan ini nggak lupa dipegang-pegangmu ya, langsung aja kita makan ya guys ya, tanpa bermain langsung aja. Let's go mana ya. Kalau aku bilang sih ini asem ya, pedes asem. Jahil nyamuknya bodoh. Kacau nih mah. Rasanya gurih-gurih nyoy. Cuman gimana ya, cabenya nggak ada rasanya bor. Nah, ada kaget kan kalian, ada nyamuk lagi nih guys, sobret bener-bener nih.
Gue ditemenin banget sama nyamuk. Ditemenin sama nyamuk setiap hari, bos. Jadi sebenarnya teman kita ini banyak deh. Salah satunya semut, nyamuk. Guys, karena udah habis semuanya. Thanks for watching this video. Jangan lupa juga kan. Jenis video. Bye bye.